Ya, saudara, satu lagi berita dari Kabupaten Merangin, di mana dalam rangka konsolidasi pengurus daerah, Ketua DPD PDRI Provinsi Jambi resmi melantik Dewan Pengurus DPC PDRI Kabupaten Merangin pada Minggu 19 Desember 2021. Para pengurus yang dilantik diharapkan dapat mengemban jabatan dengan semestinya. Bertempat di Aula Hotel Merangin, Ketua DPD PDRI Provinsi Jambi Arniwati secara resmi melantik pengurus cabang PDRI Kabupaten Merangin periode 2021 sampai 2026. Sebanyak 25 pengurus DPC PDRI Merangin dilantik untuk menghadapi perhelatan politik pada tahun 2024 mendatang. Dalam sambutannya, Ketua DPD PDRI Provinsi Jambi Arniwati mengatakan jika perempuan Demokrat adalah ujung tombak Partai Demokrat untuk menyukseskan pertarungan politik pada tahun-tahun mendatang. Bukan itu saja, Arniwati juga berpesan agar perempuan Demokrat tidak hanya turun ke masyarakat hanya saat akan pemilihan saja, namun setiap saat harus selalu berada di tengah masyarakat. Adapun dalam pelantikan ini, DPD PDRI Provinsi Jambi menetapkan Elvina Meriza untuk memimpin PDRI Kabupaten Merangin untuk masa bakti 2021 sampai 2026. Sebelumnya, Arniwati juga telah melantik DPC Kabupaten Bungo dan kedepannya akan melantik pengurus di setiap kabupaten. Masa bakti 2021-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Daerah Perempuan Demokrat Republik Indonesia, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Demokrat Republik Indonesia Kabupaten Merangin masa bakti 2021-2026. Ketua Elvina Meriza, Wakil Ketua 1 Juliana, Wakil Ketua 2 Widya Susanti. Demokrat Republik Indonesia. Perempuan Demokrat Republik Indonesia. Kami Perempuan Demokrat Republik Indonesia. Perempuan Demokrat Republik Indonesia. Berikrar. Menjalankan tugas yang diberikan Dengan penuh tanggung jawab Dan berdedikasi tinggi. Tiga, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Minggu, tanggal 19 Desember 2021, saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perempuan Demokrat Republik Indonesia Provinsi Jambi, dengan ini melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Demokrat Republik Indonesia Kabupaten Merangin masa bakti tahun 2021-2026, yang komposisi dan personalnya sebagaimana disebutkan. Kontributor BTV Nanang Pahrurozi melaporkan dari Merangin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saya Salsayu Amelia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan selalu BTV Jambi, cerdas bersinergi, dan sampai jumpa.